Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya. Ya pemirsa, hari ini kita masih melanjutkan perjalanan kita. Dan hari ini kita sudah sampai di Kabupaten Karanganyar. Dan hari ini lebih tepatnya kita berada di Kecamatan Karangpandan. Kita hari ini akan memberikan referensi menu masakan untuk para pemirsa semua, tentu dalam program Saatnya Wisata Boga. Nah, sekarang di Kabupaten Karanganyar dan lebih tepatnya di Karangpandan, mulai banyak sekali bermunculan resto-resto rumah makan yang semakin berlomba-lomba untuk menyajikan menu terbaik untuk para pemirsa semua. Nah, hari ini kita nanti akan dapatkan referensi dari salah satu restoran yang saat ini mulai booming. Namanya adalah Resto Sawah. Ya, Resto Sawah merupakan restoran yang saat ini mulai naik daun dan para pemirsa bisa melihatnya dan datang ke sini pula. Jadi hari ini kita akan dapatkan menu-menu terbaik yang ada di sini. Jadi tetap ikuti kita dalam Saatnya Wisata Boga. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, ini adalah suasana yang ada di dalam Resto Sawah. Begitu asri ya ternyata di sini. Ini baru berada di depannya loh, belum nanti ke dalamnya seperti apa. Baik, hari ini kita sudah janjian dengan pengelola dari Resto Sawah. Beliau bernama Dr. Saiful yang nanti akan memberikan informasi terkait dengan Resto Sawah ini kepada kita. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mas Wahid. Kabar? Baik, sehat ini dokter. Alhamdulillah tadi setelah perjalanan dari kota Solo akhirnya bisa sampai ke Karangpandan. Iya. Selamat datang ini di Resto Sawah Mas Wahid. Siap. Terima kasih dokter. Suasana di sini tuh sangat asri dokter. Betul. Iya. Ini ternyata baru di depannya saja sebegitu indahnya. Nanti di dalamnya seperti apa ya dokter ya? Boleh nanti kita berjalan-jalan di sini dan mengikuti apa aja yang ada di Resto Sawah ini dokter? Ya boleh Mas Wahid, nanti kita antar untuk jalan-jalan. Oke, siap ini ya pemirsa, semoga kita nanti bisa mendapatkan inspirasi dan para pemirsa juga selalu bisa mengikuti kita dalam Saatnya Wisata Boga. Baik dokter, ini ternyata di dalamnya juga begitu asri ya yang ada di Resto Sawah. Kalau boleh tahu, ini konsep dari Resto Sawah sendiri seperti apa dok? Ya, jadi untuk Resto Sawah ini memang kita desain ya sebuah resto yang menyatu dengan alam Mas Wahid. Pantas ya, ini konsepnya alami, banyak tanaman-tanaman dan di depan saya ini sepertinya juga ada pemandangan sawah. Betul sekali, jadi kita memang menawarkan kepada pengunjung supaya mereka bisa berwisata ke sini, menikmati makanan sambil melihat pemandangan, terutama pemandangan pedesaan dan sawah yang ada di sini. Sebenarnya fasilitas apa saja yang disediakan di Resto Sawah ini, dok? Kalau fasilitas, kita menyediakan tempat makan yang unik ya, Mas. Mas. Seperti apa ini, dok? Di sini kita membuat konsep gazebo-gazebo. Oh. Jadi di situ bisa untuk makan keluarga, baik keluarga besar maupun keluarga kecil. Kemudian ada meeting room juga. Kemudian untuk anak-anak kita punya playground di atas. Oh. Ya, kemudian yang mau bermain kuda bisa. Oh, ada kudanya juga? Ada, ada. Nanti bisa dicoba Mas Wahid. Kemudian ada kolam renang. Dan juga bagi yang suka berpetualang, kita punya trip pakai jeep. Wow, ada jeepnya juga dok? Ada. Wow, luar bisa biasa. Bisa keliling-keliling Karanganyar ini. Wow, luar biasa. Ini selain dengan makanan yang nanti jadi keunggulan di Resto Sawah, ternyata fasilitas pendukung untuk para pengunjung di sini juga banyak dan menjadi nilai plus ini dokter. Betul dari sekali. Yang ada di Resto Sawah. Baik, kalau menu sendiri di Resto Sawah yang paling terkenal dan sangat diminati oleh para pengunjung apa ini dok? Kalau untuk menu kita punya spesial masakan gurame Mas Wahid. Oh, gurame. Gurame. Ya, jadi selain gurame itu sehat, dia juga cita rasanya istimewa. Tapi ada juga kalau mau menghendaki makan yang lain juga ada menu nila, ada ayam, ada bebek, ada sup iga, sup buntut dan sebagainya. Oh, banyak ya dokter ya, ternyata menunya bukan hanya dari
mungkin terkait yang kaki dua, kaki empat, ternyata sampai ikan juga ada. Ada bahkan spesialisnya yang di sini terkenal gurame-nya. Gurame. Kalau minuman sendiri bagaimana, dokter? Kalau minuman, kita ada variasi minuman tradisional sama minuman modern. Oh, ada tradisional dan modern juga? Ada. Oh, contohnya ada. Ini dokter apa? Yang tradisional kita punya wedang woh, wedang jahe. Di sini kan awalnya dingin, Mas Wahid. Iya. Jadi kalau minum jahe cocok ini. Ya, anget-anget di sini. Iya. Kemudian yang modern juga ada. Untuk generasi milenial, ada menu-menu modern. Seperti minuman leci tea, kemudian ada strawberry tea, kemudian ada kopi jelly drink. Oh. Dan lain-lain menu yang sangat menarik. Oh, banyak sekali ini. Bukan hanya untuk kalangan tertentu saja yang bisa datang ke sini. Ternyata insya Allah semua kalangan, dari anak, orang muda, yang sampai pun tua, insya Allah semua bisa datang ke Resto Sawah, menikmati suasana, menikmati menu yang ada di sini juga ya, dokter. Betul, ya. Baik, saya tertarik untuk mencoba memasak dan mungkin menu perfavorit yang ada di sini, apakah boleh ini, dok? Oh, boleh sekali. Boleh ya, dokter. Silakan, nanti kita bisa perkenalkan dengan chef kita. Oke, baik. Semoga nanti kita bisa menciptakan dan membuat menu yang spesial untuk para pemirsa ya, dokter ya. Baik, tetap ikuti perjalanan kita ya, pemirsa, di acara Saatnya Wisata Buka. Baik, dokter. Kalau di Resto Sawah sendiri, orang yang membuat masakan atau terkenal yang bahasa kerennya itu chef, ada berapa orang? Kalau chef satu dalam satu dapur, tapi kita punya tim yang ada di dapur cukup banyak. Oke, ya. Baik, di sini ternyata ada satu chef yang nanti bisa membantu kita ya, chef, untuk belajar memasaknya. Baik. Betul. Assalamualaikum. Ini Mas Wahid, perkenalkan beliau Mas Aris, chef yang ada di Resto Sawah. Chef Aris ya hari ini ya. Baik, pemirsa, ini nanti kita akan belajar memasak dan memasak menu yang spesial yang ada di Resto Sawah. Jadi ikuti kita ya dalam Saatnya Wisata Buka. Oke, pemirsa, dimanapun Anda berada, hari ini kita akan melanjutkan wisata kita di Resto Sawah. Dan hari ini kita akan memasak menu masakan spesial yang ada di sini bersama dengan Mas Chef Aris dan Ibu Suwarni yang ada di samping kiri saya. Baik, Chef, hari ini kita akan memasak menu apa ini? Hari ini kita akan memasak gurame tepung asam manis sama sayurnya kita masak cak kangkung. Oh, dua menu ya, Chef ya? Iya. Gurame tepung asam manis dan cak kangkung. Baik, Chef, untuk menu yang pertama, gurame tepung asam manis, ini bahannya apa saja, Chef? Kita bahannya gurame filet 7-on. Jadi, gurame yang beratnya 7-on kita filet, ya. Kita marinet untuk bumbu-bumbunya. Kita ada bawang chop sama ketumbar. Bawang, ketumbar, sama penyedap rasa. Penyedap rasa ya. Hanya tiga bahan itu. Kita tambahin garam sedikit untuk memperkuat rasa asinnya aja. Oke, baik. Bahannya tentu gurame yang sudah di fillet ya. Ya. Jadi tadi 700 700 gram ya. Kemudian ada bawang, ketumbar, dan juga tadi ada penyedap rasa, tambah garam juga. Baik, untuk prosesnya seperti apa ini, Chef? Untuk prosesnya kita marinasi dulu untuk daging filetnya. Kurang lebih seperti ini nanti jadinya. Ini pemirsa, daging yang sudah di filet guramenya, kemudian di marinet. Ini di dalamnya ada apa saja, Chef? Untuk marinasinya? Ya tadi yang saya sebutin. Oh, itu tadi ya, di bawang chop, kemudian dimasukkan, kemudian didiamkan berapa lama? Paling lama setengah jam. Setengah jam ya. Iya. Setelah itu proses selanjutnya? Terus selanjutnya kita akan langsung menggoreng aja. Ya. Kita masukkan ini yang sudah dimarinasi ke dalam tepung ini. Ya. Nanti masukkan ke minyak yang sudah matang ini. Oke, baik. Ini pemirsa, kita akan coba yang pertama menggoreng guramenya yang sudah di-fried dan sudah dimarinasi. Kita pertama masukkan ke tepung dulu ya, Chef ya. Ini tepungnya tepung apa, Chef? Kita pakai tepung pati. Tepung pati ya. Ya, biar digoreng rupanya putih, dalamnya itu crispy tapi dalamnya masih empuk. Pemirsa, ini kita coba masukkan ini gurame ya, yang sudah semuanya ini, Chef. Langsung semuanya aja. Langsung semuanya ke tepung. Ya. Ini kita masukkan ya, pemirsa. Kemudian diremas atau seperti apa ini, Chef? Langsung aja diremas-remas. Yang penting semua bagian tertutupin aja. Tepungnya ini ada bumbunya atau tidak ada, Chef? Nggak ada, kita nggak pakai bumbu lagi karena untuk guramenya kita udah bumbu. Oke, karena guramenya sudah dimarinasi ya, Chef ya. Ya. Ini sudah, Chef? Sudah, kita langsung masukkan aja. Baik, kompornya jangan lupa dinyalakan untuk memanaskan minyaknya ya, pemirsa. Ini semua langsung kita masukkan, Chef.
pemirsa, ini gurame yang sudah dimarinasi, ditambah tepung, kemudian kita goreng. Tentu apinya, untuk apinya sebenarnya kecil aja ya, okay. Biar dalamnya itu bisa matang tapi luarnya juga nggak kosong. Oh, sedang ya? Ya. Kurang lebih berapa lama, Chef, untuk waktunya dalam menggoreng? Kurang lebihnya 10 menitan lah. Tuh ya, kita tunggu pemirsa nanti guramenya matang sempurna. Baik, sembari kita menunggu guramenya matang ya pemirsa, kita coba membuat sausnya ya, Chef. Ya. Untuk sausnya sendiri, bahannya apa saja? Kita pakai sausnya asam manis. Asam manis. Biasa kita pakai saus tomat, saus sambal. Tomat, kita sambal. Kasih jeruk. Jeruk nipis. Ya, jeruk nipis. Ya, itu ya pemirsa untuk membuat asam manisnya. Ya. Ada tomat, kemudian sama gula. Sampai ya. Gula pasir atau gula? Kita separuh-separuh. Jadi gula Jawa separuh, gula pasirnya separuh. Oh, itu ya. Untuk membuatnya ada tambahan gula. Kita gunakan pasir, gula pasir maksud kita, dan gula yang Jawa ya, Chef ya. Jadi pertama kita manasi minyak dulu ya. Sedikit, kurang lebih 1 sendok makan. Minyaknya 1 sendok makan ya, ya Chef ya. Buat untuk menumis ini. Itu ada apa saja, Chef? Ini kita pakainya cabai merah sama cabai hijau pong yang besar ya. Sama bawang bombay. Bawang bombay, ya. Cabai merah, cabai hijau, dan bombay. Ya. Jumlahnya, Chef? Jumlahnya kalau kita satu porsinya biasanya satu-satu. Satu merah, satu hijau. Ya, bawang bombaynya juga. Bawang bombaynya seperempat aja. Seperempat bawang bombay. Ya. Itu pemirsa dicatat ya untuk sausnya. Baik, silahkan Chef dilanjut. Ya. Oke, pemirsa ini untuk guramenya yang kita goreng tadi sudah matang. Kita angkat dari gorengan dan kita tiriskan dulu ya, Chef ya. Ya, tiriskan. Kita lanjutkan untuk membuat sausnya, pemirsa. Sudah panas. Ya. Kita masukin minyak. Ketika minyaknya sudah panas, pemirsa, langsung ditambahkan dan dimasukkan tadi cabenya, kemudian itu bawang bombaynya. Kita masukkan nanas juga. Kita nanasnya juga ikut ditumis. Itu jumlahnya berapa banyak, Chef, untuk nanasnya? Kalau nanasnya kita secukupnya aja sih. Kita nggak pernah nimbang juga. Berarti bisa ya, juga itu selera ya, Chef ya? Ya, selera. Kalau udah gini, ya, kita masukin asam manisnya setengah lidl. Setengah lidl? Lidl. Lidl ya? Ya. Terus kita kasih air sedikit. Air. Ya. Kemudian dimasak berapa lama, Chef? Sausnya. Sampai mendidih aja. Kita kalau ini kan pakai jeruk nipis. Kalau agak kelamaan nanti jeruk nipisnya rasanya akan sedikit pahit. Jeruk nipisnya dimasukkan terakhir atau memang sudah dalam? Sudah di dalam saus. Oh, di olahan saus tadi ya, ya. Ini pemirsa, kita tinggal menunggu nanti sausnya mendidih. Sambari itu kita sudah siapkan platingnya ya, Chef ya. Bahannya kita sudah siapkan yang udah matang. Kita siapkan yang udah digoreng dari bawah. Oke, masukkan aja. Berarti sisa filetan tadi, tulang ya, dan kepalanya kepala, ya, dimanfaatkan juga untuk sebagai topping dan pelengkapnya. Iya. Dicampur tepung juga, Chef, untuk kali ini. Ya, kita cuma pakai tepung. Kita kalau ini pakai tepung terigu. Oh. Dan ini udah mendidih. Ya, sausnya sudah mendidih. Kita tinggal menunggu kepala dan tulangnya tadi yang sudah dikasih tepung, lanjutnya digoreng. Ya. Oke, pemirsa, ini tadi untuk kepala dan tulangnya yang sudah kita beri tepung, kemudian digoreng. Ini cukup memakan waktu ya, karena kita ingin tulangnya itu kering dan crispy untuk dimakannya. Ya. Ini udah. Ya. Ketika sudah sampai ke warna dan tekstur yang diinginkan, langsung ditiriskan ya. Ini sudah matang semua ya, Chef ya? Ya. Untuk sausnya sudah, kemudian guramenya juga sudah, kepala guramenya juga sudah. Kemudian dilanjutkan ke platingnya, Chef. Ya. Baik. Seperti apa ini, Chef? Supaya ini bisa menarik untuk pelanggan datang ke sini. Plating yang terbaik yang ada di Resto Sawah, Chef. Untuk platingnya kita langsung aja. Guramenya kita hadapin ke atas. Ya. Masuk gini. Langsung aja dagingnya kita taruh atas gurame.
pemirsa, ini kita sudah menyelesaikan menu kita hari ini. Gurame tepung asam manis. Menu khas dan spesial dari Resto Sawah. Dan prosesnya juga cukup mudah, simple juga. Jadi para pemirsa, jika ingin membuatnya, nanti bisa dicoba di rumah. Bahan-bahannya sudah disebutkan. Dan prosesnya tadi para pemirsa bisa ikuti dalam acara saatnya wisata buka. Jadi pemirsa tetap ikuti kita dalam program di MTA TV. Ini sudah rasanya nikmat dan dari sausnya asam manisnya juga terasa. Manisnya dari sausnya juga nikmat. Itu sangat luar biasa untuk kita nikmati. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan ya untuk memasak menu kedua di kesempatan kali ini. Masih bersama dengan Mas Chef Aris dari Resto Sawah. Ya. Baik, Mas Aris, menu kedua hari ini kita akan membuat apa ini? Jadi kita akan membuat cak kangkung ya. Cak kangkung ya? Ya. Baik, bahannya untuk membuat cak kangkung apa saja Mas? Kita bahannya ini ada bawang chop, cabai slice, ada chicken powder atau kita penyedap rasa. Ini saus tiram, iya. Ini penyedap rasa yang bentuk cair. Ini minyak wijen, gula, sama sambal terasi, iya. Sama bawang, iya. Bawang goreng. Iya, tentunya ditambah kangkungnya ya, Chef. Iya. Ya. Ini kangkungnya yang sudah kita potong-potong dan nanti sudah siap untuk dimasak. Iya. Baik, ini bahan-bahannya pemirsa. Kita lanjutkan untuk proses membuatnya nanti diawali seperti apa, Chef? Jadi kita nanti langsung aja tumis cabai sama bawang chopnya. Terus kita masukkan cak kangkung. Ya. Terus kita tunggu agak layu, langsung kita bumbunya aja. Baik, kita mulai saja ya Chef ya. Ya. Baik, kita berarti panaskan minyak dulu Chef. Ya. Silahkan Chef. Ini tadi untuk bahan awalnya, bawang yang chop dan cabainya ya Chef ya. Ya. Ini nanti yang dimasukkan berapa banyak Chef? Untuk bawangnya setengah sendok teh aja. Setengah sendok teh ya. Ya. Baik, langsung kita masukkan. Cabainya aja masukin, enggak apa-apa. Cabainya semua? Separuh aja. Separuh ya cabainya. Ya. Ini pemirsa. Sudah. Ya, langsung aja kangkungnya enggak apa-apa. Kangkungnya langsung dimasukkan. Langsung aja. Biar. Kita pakai api besar aja. Api besar ya. Ya. Aromanya lezat dan cium ya. Kita tambahkan sedikit air. Langsung aja kita masukkan itu. Apa Chef? Sambal terasi dulu aja nggak apa? Terasi. Berapa banyak Chef? Satu sendok besar. Satu sendok besar ya. Untuk sambal terasinya. Ya. Kemudian kita masukkan itu apa? Penyedap rasa. Penyedap rasa. Ya. Seberapa banyak? Setengah sendok teh aja. Ini ya. Ada lagi Chef? Gula. Gula berapa banyak? Gula setengah sendok. Gula pasir ya, Chef. Ya. Segini, Chef. Ya. Baik. Kita tunggu, kita masukkan itu bawang goreng. Sekitar 1 sendok teh. 1 sendok teh. Ya. Bawang gorengnya pemirsa 1 sendok teh. Ya. Kita masukkan ini oysternya sekitar 1 sendok teh. Oyster 1 sendok ya. Teh. Kita nyebutnya saus tiram di sini. Sama chicken stocknya 1 sendok teh. Chicken stock 1 sendok ya. Teh. Sudah, Chef. Ya, kita tambah sedikit air lagi. Kita besarkan apinya. Kita masukkan yang terakhir. Ya. Seasoningnya kita pakai minyak wijen biar aromanya gurih. Dah. Berapa banyak, Chef, untuk minyak wijennya? Sekitar 1 sendok makan. 1 sendok makan. Ya, dan ini sudah selesai. Sudah selesai, Chef. Ya. Oh, cak kangkungnya ternyata cepat. Prosesnya sangat cepat ya. Kalau kangkung enggak boleh lama-lama. Setelah masak langsung kita plating ya, pemirsa. Ini dia cak kangkung khas dari Resto Sawah. Ini pemirsa bisa dilihat warnanya cantik dan
aromanya, kalau para pemirsa bisa mencium, ini sangat menggoda untuk kita makan. Baik, Chef, kita ucapkan terima kasih untuk menunya yang diberikan kepada kita. Nanti kita akan lanjutkan untuk mencoba dan mencicipi menu gurame tepung asam manis dan cak kangkungnya. Baik, pemirsa, tetap ikuti kita dalam program Saatnya Wisata Boga. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita masih bersama dalam program Saatnya Wisata Boga. Setelah tadi kita membuat dua menu masakan ya, yang pertama gurame tepung asam manis dan juga cak kangkung. Sekarang kita akan membuat minuman sebagai pelengkap makanan kita. Dan tentu kita nanti akan bersama dengan salah satu barista yang ada di Resto Sawah, yaitu Mas Arul. Ya. Baik Mas Arul, hari ini kita akan membuat minuman apa ini? Rosemary Gold. Rosemary Gold ya? Iya. Sepertinya namanya unik dan seperti apa nanti cara proses membuatannya, nanti para pemirsa tetap ikuti kita. Dan kita mulai dari bahan-bahannya dulu Mas, barangkali bisa disebutkan apa saja? Ya, untuk nanti misalnya ada air rosemary, sama gula tetes, ada strawberry, jeruk nipis, selasi, oke, itu ya para pemirsa bahan-bahannya, silahkan dicatat barangkali yang akan membuat rosemary gold ya. Baik, untuk proses pembuatannya seperti apa ini Mas? Pertama, kita ambil gula tetesnya ya? Iya. Ini gula tetesnya. Kalau boleh diinformasikan, ini gula cair atau seperti apa Mas? Gula tetes? Bukan, ini sarinya tebu itu. Oh, sari tebu ya? Berarti ini murni dari tebunya. Berarti sehat ya pemirsa, tidak ada kandungan lain selain gula. Ini untuk takarannya 50 ml. Pakai 50 ml ya untuk gula tetesnya. Langsung dimasukkan ke gelasnya ya Mas ya. Ya. Selanjutnya bisa langsung pakai es. Langsung diberi es ya Mas ya. Iya. Saya bantu. Berapa banyak ini Mas esnya? Esnya secukupnya aja. Oh, selera ya. Iya. Kalau yang suka es banyak ya bisa disesuaikan. Untuk es juga buat apa? Ngasih garnis dulu. Oh. Buat penebalan garnis. Iya. Sebagai memperindah juga ya. Oke. Jeruk nipis. Berapa banyak Mas? Untuk garnis bawah ada 2. 2. Terus iya. Ada strawberry. Strawberry dimasukkan. Berapa banyak ini Mas? Untuk strawberry selera sih Mas sebenarnya. Tapi kadang 2 sendok ya. Pakai strawberry yang sudah dipotong-potong kecil-kecil 2 sendok. Ya, terus ditutup pakai es lagi. Diberi es lagi ya. Nah itu langsung dikasih air rosemary. Berarti ini daun rosemary-nya sudah dimasukkan di dalamnya. Didiamkan berapa lama Mas? Didiamkan pakai air panas selama 15 menit ya, sudah bisa dipakai untuk aroma sama rasanya sudah keluar ya. Itu air rendaman rosemary tadi pemirsa dimasukkan, kemudian diberi selasih ya. Oke, ini kan untuk mempercantik perlu ada garnisnya lagi ya Mas ya. Kita tambah berarti strawberry-nya dibelah. Daun rosemary sebagai khasnya ya Mas ya, rosemary go. Sudah jadi ini Mas Arul? Sudah jadi. Wow, ini pemirsa nampak cantik dari minuman rosemary go ini, warnanya juga menggoda untuk kita minum. Tapi ini nanti kita akan coba setelah semua selesai ya. Kita akan lanjutkan untuk menu kedua, minumannya namanya apa ini Mas Arul? Jahe seri jeruk nipis. Jahe serai jeruk nipis. Ya. Berarti untuk bahan-bahannya apa saja ini Mas Arul? Bahan-bahannya ada jahe serai, potongan jeruk nipis, ya. Sama kita ada ini sari dari jahe. Ini sari jahe ya? Iya. Sudah itu? Ya. Sama ini gula. Gula batu ya. Baik, ini pemirsa untuk bahan-bahannya jahe tertentu. Serai, kemudian ada jeruk nipis, kemudian ada gula batu juga. Baik, untuk prosesnya seperti apa Mas Arul? Kita langsung pakai sarinya.
sari jahe. Ya, kira-kira 60 mili. 60 mili sari jahe. Kemudian terus langsung gula batu. Ya. Berapa banyak? Kira-kira kalau ditakar sekitar 70 gram. Ya, 70 gram ya untuk gula batunya. Terus langsung bisa dikasih untuk kambulan. Ya. Serai dan jahe bakarnya. Iya. Dan jangan lupa ada jeruk nipisnya ya, Mas ya. Langsung kita kasih air panas. Langsung diberi air panas. Aroma dari jahenya, Mas, sudah tercium ini. Sudah jadi, Mas? Sudah jadi. Wow, ini simpel sekali, pemirsa. Bisa dicoba di rumah nanti, jahe, serai, jeruk nipis ya. Oke, pemirsa. Ini minuman dan makanannya tadi sudah siap untuk kita cicipi. Jadi pastikan para pemirsa tetap bersama kami dalam acara Saatnya Wisata Buka. Oke, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah siap untuk mencicipi menu yang sudah kita buat tadi. Ada 4 menu ya, 2 masakan dan 2 minuman. Yang pertama, gurame tepung asam manis, ada cak kangkung, kemudian minumannya ini rosemary go, dan juga yang terakhir tadi ada jahe serai jeruk nipis. Baik pemirsa, kita akan coba satu persatu dari masakan yang sudah kita buat. Pertama kita coba cicipi minuman jahe serai jeruk nipis dulu ya. Ini posisinya masih panas dan sangat cocok dengan hawa di resto sawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, rasa jahenya sangat terasa, manisnya pas dari gula batunya. Kemudian ada serainya juga, ini membuat rasanya semakin nikmat ya pemirsa. Kalau orang bilang rasanya nendang gitu. Baik, kita tidak sabar untuk mencicipi menu spesial yaitu gurame asam manisnya. Baik, ini pemirsa menunya tadi, kita coba cicipi ya. Baik, ini gurame tepung asam manisnya. Ini ikan gurame yang sudah difilet dan dimarinasi tadi, sudah kita goreng juga. Coba kita cicipi dulu ya rasanya. Teksturnya empuk ya pemirsa. Dan terkadang kalau kita masak ikan itu tidak dengan benar, terkadang aroma dari tanahnya itu masih tercium dan terasa juga. Kalau ini enggak, ini sudah rasanya nikmat dan dari sausnya asam manisnya juga terasa. Manisnya dari sausnya juga nikmat. Kemudian ada tambahan nanasnya tadi yang membuat segar, itu sangat luar biasa untuk kita nikmati. Kita campurkan dengan nasi pemirsa. Bismillah. Wow, ini memang cocok ya perpaduannya, ditambah nasi, dimakan antara dua varian gurame tepung dengan nasinya sangat pas. Baik, kita lanjutkan menu ketiga yang tadi sudah kita buat yaitu cak kangkung. Nih, tampilannya sudah menggoda untuk kita nikmati. Kita ambil sendok dulu ya pemirsa. Kita coba kuahnya dulu. Bagaimana rasanya? Gurihnya terasa, kemudian pedasnya juga tidak terlalu pedas. Kalau para pemirsa yang tidak suka pedas, ini cocok juga. Kalaupun nanti yang suka pedas, barangkali nanti bisa order sesuai dengan keinginannya. Ini kangkung yang tadi kita masak. Terkadang kalau salah, itu bisa terlalu layu. Tapi kalau yang ini dimasak di resto sawah, sepertinya bagus juga, masih kelihatan segar dan fresh. Kita campurkan dengan nasi. Ya, memang benar ya, tadi saya bilang kalau kangkungnya ini masih kelihatan fresh dan segar, ketika digigit itu masih terdengar suara kres-kresnya, jadi menandakan kalau masaknya ini tidak terlalu menjadi masak atau over gitu. Baik, terakhir sebagai penutup kita akan coba rosemary gold-nya. Warnanya ini cantik sekali, merah, hijau, dan ada selasih-selasihnya yang mengambang. Ini menjadi mata kita sangat tertarik dengan minuman ini. Kita coba aduk dulu, kita coba cicipi minumannya. Wow, segar pemirsa. Setelah kita menikmati makanan yang
ada asam manis, kemudian cak kangkungnya yang tadi sudah kita buat, terakhir ditutup dengan rosemary cook ini, semakin menambah kesegaran dari menu masakan kita. Baik, inilah referensi menu masakan yang ada di Resto Sawah kali ini. Semoga ini bisa menginspirasi para pemirsa. Jadi para pemirsa, semoga tetap bisa mengikuti acara kita dalam saatnya wisata buka. Akhirnya saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.